Oke, what's up guys, welcome back to my channel. Ini tutorial. Baik teman-teman, pada video kali ini gue akan share video tutorial, yaitu bagaimana cara menyimpan video Instagram ke galeri HP kita masing-masing. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita ke tutorialnya, cekidot. Baik teman-teman, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke Instagram kita. Dan di sini kita ingin mencari video yang ingin kita download ya teman-teman. Dan biasanya teman-teman tidak bisa mendownload langsung dari aplikasi Instagram. Dan di sini kita scroll terlebih dahulu. Aku akan membalas kalian yang ngapain aku jalan-jalan. Kalian pikir aku tidak kuat Oke teman-teman, sebagai contoh saya akan mendownload video dari fanpage si Sableng ya teman-teman. Dan gimana caranya? Dan teman-teman cukup menekan tombol menekan titik 3 di sini ya teman-teman, dan teman-teman tekan. Dan jika sudah seperti ini, teman-teman silakan salin tautan ya teman-teman. Teman-teman pilih yang nomor 2, salin tautan. Oke, dan jika tautan sudah disalin ke clipboard, teman-teman tinggal buka ke browser teman-teman dan teman-teman share di sini. Teman-teman tambahkan terlebih dahulu dan teman-teman cari di sini breakdown ya teman-teman, dan teman-teman tinggal share dan teman-teman pilih pada bagian atas yang website dari www.dridon.com. teman-teman tinggal pilih pada bagian atas dan kemudian teman-teman pilih terserah bisa seluruh media sosial ya teman-teman. Dan di sini kita untuk menonton video dari Instagram, kita pilih saja Instagram dan teman-teman tinggal pastikan atau tempelkan link URL sebelumnya ke sini ya teman-teman, ke kolom URL ini ya teman-teman, kita tempel. Dan jika sudah kalian tempel, kalian klik breakdown ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal pilih download link MP4 ya teman-teman. Di sini video tentang Mimi Peri yang sebelumnya kita tonton di Instagram ya teman-teman. Dan gimana cara downloadnya, teman-teman tinggal pilih MP4 ukuran sekitar 2,4 MB dan langsung saja kita download ya teman-teman. Dan unduhan telah dimulai ya teman-teman. Dan bisa kita lihat ya teman-teman, di sini pada urutan pertama video dari Instagram kita, video dari Mimi Peri tadi ya teman-teman, kita klik ya teman-teman. Aku akan membalas kalian yang ngapain aku gagal. Kalian pikir aku tidak punya kekuatan seperti itu untuk menangkap kalian semua di sini? Ya. Dan oke teman-teman, bisa kita lihat bahwa video yang dari Instagram bisa kita download ke galeri ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video tutorial saya kali ini ya teman-teman. Dan kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Dan agar kalian tahu update-update terbaru dari channel ini tutorial ya teman-teman. Dan saya akhiri, terima kasih.